Pertandingan catur menarik berlangsung di New York, Amerika Serikat tahun 1857 saat Paul Morphy sebagai putih berhadapan dengan Alexander Mick. Paul Morphy mulai permainan dengan pion E4. Alexander Mick membalas dengan pertahanan Prancis pion E6, pion D4, pion C5, pion D5, pion E5. Morphy kemudian mendorong pion ke F4, pion hitam D6, kuda keluar kandang ke F3, hitam merespon dengan gajah ke G4, pion makan pion di E5, gajah makan kuda, dan setelah menteri putih makan gajah, hitam melangkahkan pion makan pion. Paul Morphy selanjutnya melakukan skak gajah ke B5, kuda menutup skak ke D7, kuda putih keluar sarang ke C3, kuda hitam keluar ke F6. Morphy langsung menjawab dengan gajah ke G5, dan sekarang kedua gajah dari Paul Morphy sedang mengepin kedua kuda dari hitam. Hitam kemudian mencoba melepas pin bagi kuda F dengan cara menempatkan gajah ke E7. Disambut oleh Morphy dengan sebuah langkah cerdik, Morphy mengorbankan pion ke D6. Alexander Mick merespon dengan gajah makan pion, langsung disambut oleh Morphy dengan langkah rokade panjang. Dan setelah langkah ini, Alexander Mick langsung menyerah. Hitam memutuskan menyerah karena sudah melihat jika permainan dilanjutkan, ia akan kalah. Sebagai contoh, jika sekarang hitam mencoba merotasi gajah dengan menteri ke C7, maka bisa dibalas oleh Morphy dengan gajah makan kuda di F6. Pion makan gajah bisa dibalas oleh putih dengan lompatan kuda ke D5, dan putih akan menang. Contoh yang lain, apabila pada posisi ini hitam mencoba menyelamatkan gajah dengan pergi ke E7, maka gajah makan kuda di F6. Gajah makan gajah, benteng makan kuda. Lagi-lagi putih akan menang. Contoh yang terakhir, bagaimana jika pada posisi ini hitam mencoba melanjutkan permainan dengan menyerang gajah gelap putih, pion ke H6, maka bisa dibalas oleh Morphy dengan gajah makan kuda di D7. Skak. Menteri makan gajah, gajah makan kuda, pion makan gajah, tentu saja menteri makan pion. Dan pastinya di posisi seperti ini, Paul Morphy akan dengan mudah memenangkan permainan.